Jun Maeda, yang katanya saya kenal lewat anime Angel Beats dan Carlotte, kini kembali menghapus akun Twitternya tuh. Gak follow juga sih. Ini terjadi karena ia banyak menerima kritikan pada gamenya yang berjudul game mobile Heaven Bootstrap. Karena banyak yang bilang cerita gamenya itu sangat membosankan tuh. Bahkan disebut game dengan cerita terburuk sejauh ini. Karena saya nggak mainin gamenya sih, ya saya nggak bisa komen banyak sih apakah ceritanya memang buruk atau gimana gitu. Jun Maeda sebelumnya menghapus akunnya pada 2020 karena penayangan anime Kamisama ni Natahi yang membuat para fans mengkritiknya karena ceritanya nggak sesedih yang dijanjikan tuh. Ya kasihan juga sih Jun Maeda kena mental akibat serangan netizen Jepang. Ya kalau netizen Indo mah baik-baik aja tuh. Dua kali kena strike lagi. Nah kita doakan aja Jun Maeda bisa pulih kembali dan membuat karya barunya lagi. Ya kalau perlu Angel Beats Season 2 tuh.